banyak jalan-jalannya ya daripada off-roadnya, ya nggak sih mas? Iya, kurang lebih lah. Kurang lebih gitu, karena tujuan kita kali ini itu ke Cisadon. Enggak, tapi kita off-road tipis dulu. Oh, off-road tipis dulu. Di, ini tuh di Hambalang. Oh, di Hambalang. Nih kita di Hambalang. Ini Hambalang bukan? Iya, ini masuk ke jalur Hambalang. Oh, nih jalurnya kayak gini. Di depan ada Mas Adit, Mas Serki, sama Om Gareng paling depan. Nanti juga ada beberapa teman-teman kita nyusul. Om Indra nyusul. Iya, Om Indra sama Odang. Terus so far gimana? Kemarin kan TC tebel ya. Gimana journey-nya kemarin tuh? Ibu persiapan. Itu. Ya kan ngikutin ya. Oh, iya. Invoice-nya kan ngenanya ke kita juga. Oh, iya. Sebagai istri. Nah, itu kenapa gue harus bawa dia terus biar tahu kejadiannya kayak gimana gitu. Ya, kemarin kan tapi yang terakhir nggak mau yang nggak ikut ya. Gimana? Jadi, cerita dulu dong. Kalau yang sekarang itu udah pakai gear rasio yang baru, yang lebih low. Gitu. Dan apa namanya? Sekarang udah pakai rasio 416 kalau untuk TC-nya gitu. Nah, plus kemarin kan memang TC-nya tuh retak ya di mana? Di track Marinos waktu itu. Nah, sekarang udah di cradle. Cradle itu di kerangkeng lah TC-nya. Gitu. Jadi di reinforce biar si TC-nya itu enggak renggang ataupun enggak retak lagi gitu, karena memang ini kan TC dipakai di mesin 2000 ya. Jadi memang ada sedikit resiko, sehingga resiko itu ya yang harus di minimalisir gitu dengan menggunakan cradle gitu. Nanti detailnya gue coba kolong deh, nanti ngasih lihat teman-teman. Ya. Ada tadi ada yang lewat apa mas? Trail. Ya, trail tuh. Jalur motor trail, trail juga. Sini. Gitu. Ya sebagai istri mah kita duduk aja manis ya. Sama jadi kameramen. Betul. Oke, ikutin aja keseruan kita hari ini. Dan mungkin, oh iya, lupa mention pulang dari Cisadon kita nge-camp ya nanti ya. Oh, nanti nge-camp, paling... nanti kita camp di ini, komando camp. Iya, kita nge-camp di daerah Cisadon komando. Ya, deket Pondok Pemburu lah daerah nanti situ. Kita sambil review-review ya. Iya, gitu. Ini mohon maaf nih, goyang-goyang ya. Nggak bawa ini soalnya, apa namanya? Tuh. Nggak bawa... Seru dong jalannya. Iya, seru-seru. Jalur masuk ke Cisadon tuh batu-batu. Dan baru pertama kali gue pakai skudul sini dengan udah apa namanya, gardan udah solid. Tapi amazingly, gue tadi mikir soalnya kalau di jalan raya ini tuh agak sedikit stiff secara pemakaiannya. Tapi giliran masuk ke trek, gue berasa empuk banget sumpah ini makanya. Oh, dulu pantatnya tuh berasa langsung keduk gitu. Ya dulu kan pakai gym nih. Oh, enggak ya, awal-awal ini juga gitu. Ya oke lah, ikutin aja keseruan kita tuh. Oke. Anak nongkrong ya.
nongkrong ya? Lagi pupuk. Wari A. Oke, kita udah sampai di sungai. Tadi udah jalan-jalan sedikit di Hambalang, cuman treknya pada hilang dan kering kerontang, parah kering kerontangnya. Dan ini lagi nyari trek satu lagi nih di depan ini nih, jadi sempet keluar ke aspal dulu tadi kesini, nggak tahu nih ngikutin jalur di atas itu, jalurnya ke atas naik tuh. Nah, naik. Oh, sekarang disuruh Mas Kareng naik nih, kita cus naik.
Hambalang cuacanya panas hujan lagi. Ya, dari tadi nungguin hujan biar agak adem sih. Sekarang udah otw mau balik ke tempat campground di daerah Cipadon. Hambalang. Nah ini sebenarnya yang model-model kayak gini yang dicari di Hambalang nih. Habis hujan, tapi ya udah pas ngelewatin treknya hujannya berhenti, sisanya aja udah. Jadi kalau mau recovery dan lain-lain ya nggak basah gitu. Sini total ada 7 mobil. 7 mobil, ada Tuff, ada Ranger, ada Jimny. Ada Skudo, ada Hilux. Ya, cuman kalau hujan dan deras sih agak effort ya kalau pakai ban MT di sini, ban MT AT bisa sih bisa, tapi agak effort aja dikit. Nah depan-depan ini kan agak ini kan geser-geser gitu. Ya kreatif sih, intinya main low gear aja udah. Kalau udah turunan gini ya jangan kebanyakan ngerem, masukin gigi satu, udah sebisa mungkin jangan ngerem aja. Kalau bisa posisi kayak depan tuh harus digas, jangan sampai direm lagi. Kalau direm lagi malah tambah merosok gitu. Harus digas, nah kayak gitu. Jadi posisi mobil akan balik lagi ke semula. Gitu. Route-nya dari Hambalang, sekarang mau arah balik. Ini tadi rombongan, grup yang tadi ada Broto. Bensinnya lo? Hah? Kayak bensinnya? Enggak lah, aman lah. Gimana off-road kali ini? Mantap! Off-road kali ini cukup. Tadi udah kuluk-kuluknya udah cukup. Kuluk-kuluk. Minta kuluk-kuluk dari siang dikasih hujan deras langsung kan di Hambalang. Siang olahraga pinggang ya kan, pinggangnya patah. Gara-gara jalannya bumpy terus.
Sorenya udah olahraga harga tangan. Harga tangan. Pakai pegel sih beneran. Pegel banget tangan kiri gua. Asli. Nah, ini Hilux ya. Bapak Indra. Tadi sempat nyusruk ya? Nyusruk. Di arah balik arah sungai ya. Apa yang jerikin gua keluarin api ntar kalau gua itu enggak bisa. Apa aja ya nanti. Tapi ada isinya. Agak, itu serem-serem itu. Kita jalan ke belakang. Terus ini mobilnya Herky lagi jalan-jalan. Gimana Pak? Capek, jadi panasan anjir. Oh, panasan. Off-road di Hambalang kayak gitu ya? Iya. Siangnya panasan, malamnya kedinginan. Sekarang kita mau lanjut ke Citadon. Nah, ini ada Chris juga. Halo. Gue udah off-road bareng. Gue sekarang dengan Ranger-nya langsung. AT Extreme ya? AT Kanati kan? Kira lolos juga terakhir-terakhir. Tapi dalam musuh. Kotornya rusuh. Nah, ini mobilnya Chris. Tadi sempat sulit naik di terakhir, sempat di strap, tapi sekarang berhasil naik. Terus ini Sasgudo. Dan kita setelah ini mau jalan langsung ke Cisadon ya. Bawaannya lumayan banyak. Ada ini nih, Expo dan lain-lain. Oke, lumayan kotor sih. Pulang-pulang hujan tadi. Oke. Okay. Kita masuk dan kotor juga bawahnya karena tadi terakhir-terakhir udah lumpur, jadi ya gitulah. Hanya bini gue yang selalu bersih. Entah kenapa. Tadi sempat kotor kakinya, terus dia kayak ngomel-ngomel sendiri gitu lah. Dia kalau udah kotor kakinya, yang dimarin gue. Padahal gue gak ngapa-ngapain. Jadi kita masuk aja dulu. Keluar. Bro Indra lagi nyoba naik di jalur Cisadon tapi kayaknya licin jalanannya. Oke, kita udah sampai di tempat campingnya sama Casey juga. Bagus. Gimana, Shay? Menurut kamu? Cabin-nya bagus. Tempat campingnya kita. Enggak. Di sini. Oh, itu cabin. Kita campingnya di sini. Cuman tetap aja view-nya nampol kan? Iya, view-nya nampol. Udah lama. Gitu. Nah, itu kan si Mas Ade juga udah ya nggak nemu ginian. Karena di sini view-nya keren banget, guys. Sasgudo dah. Guys, view-nya langsung ke city view. Waduh, warungnya baru mau buka yang ini. Warung. Airban, Bang. Oh, airban. Silakan, silakan. Kita cek lagi suasananya. Nah, jadi di sana tuh kelihatan tuh lagi hujan tuh awannya tuh. Ya kan? What do you think? Bagus. Lagi. Oh, itu toiletnya tuh. Nah, di sini katanya tadi ada toilet yang ini, jenik. Bersahaja. Bersahaja. Ini yang penting dilakuin sekarang buka tenda dulu. Tenda. Katanya harus buka tenda dulu. Kita belum buka tenda nih, Shay. Kita mau pipis dulu deh. Kita lagi mau cek-cek lokasi ininya nih. Lokasi WC-nya. Cuman di sini ada cabin-cabin tadi. Wih, tapi lucu deh sini. Lucu. Lihat tuh. Ini lucu sih, kayak semi-semi di Bali, nggak di Bali juga sih, cuman yeah. Emang dibuat jenik aja ya, gitu. Proper lah. Proper, iya. Cuman nggak tahu ya, kita lihat WC-nya ya. Biasanya buat perempuan gitu kan, nyari-nyari yang agak picky. Tapi dari jalannya pun juga udah ditata. Wah, bahagia banget. Bahagia banget katanya. Walaupun jongkok, cuman ada showernya. Ada showernya, ya, gua pipis dulu. Oh, dia mau pipis dulu, guys. Jadi benar kayak gini lah ya. Di bawahnya pakai batu.
Terus ada, oh, baknya berbagi ternyata. Emang cukup dia nih, cukup ya. Keren, keren. Dan di bawah kayaknya ada jalur trekking gitu nih bawah nih. Jadi oke lah ya. Airnya keluar, Shay? Keluar. Wih, mantap. Jadi nanti sambil jalan-jalan lihat ke belakang lah ya. Ada apa lagi sekitar sini. Mungkin gua review dulu tadi pemakaian dari Saskudo di Hambalang. Setelah mengganti rasio TC jadi 416. Udah lumayan pewe mobilnya. Tadi cuman gue gak berani bejek-bejek dulu, jadi cukup slow. Semua juga masih aman. Kayak kaki gak ada yang bermasalah. Aman, aman. Mobil kita villa atau camping nih? Kayak villanya tempting banget ya. Karena tadi buat sholat disitu. Udah sempat nanya-nanya loh. Belum nanya sih. Ini wajib kita tanya nih kayaknya. Kenapa? Vila-vilaannya 2.000. Berapa orang? Gak tau. Oh. Iya. Maruk. Gitu. Nanti kita sambil cek deh vila-vilanya ke atas. Oke, oke. Halo semuanya, tadi kita baru aja beres-beres. Ini udah jam apa nih? Jam 1 kurang. Sambil kita beres-beres, mungkin gue mau lihat dulu, kasih lihat dulu the aftermath camping kali ini. Ini pas dulu. Nah ini kondisi di komando camp. Di sini ada kafenya. Pewe banget pagi-pagi kesini, meskipun mungkin pas pagi-pagi tadi sih belum ada yang jualan ya. Di situ ada main villanya yang di sana, kelihatan nggak? Yang ada benderanya itu cukup besar, ada sekitar 3 kamar deh, kalau nggak salah 3 kamar, cuman adanya 1 kasur. Jadi nanti yang di atasnya itu tuh bakal digelar aja gitu kasurnya. Terus yang kedua ini pewe banget karena view-nya langsung gunung sama city lights gitu kalau misalnya malam-malam. Dan sunset juga. Dan di sini ada dua bagian ya, kan tingkat gitu. Jadi itu kamar pertama yang di bawah dan kamar yang di atas. Kalau ini ada dua kasur, jadi enak. Tapi kamar mandinya hanya satu. Kalau di sini kamar mandinya ada dua apa tiga ya? Dua deh kayaknya. Untuk rate-nya sih kita belum tahu pasti, cuman mungkin bisa sambil dilihat-lihat aja di Instagramnya kali ya, kayaknya ada di Instagramnya, kita belum nyari tahu. Cuman kalau di sini memang gak ada sinyal, spot sinyalnya pun juga tipis-tipis. Jadi ya dipersiapkan aja kalau di sini memang gak ada sinyal intinya gitu. Terus overall sih nyaman banget untuk camping di bawah juga nyaman. Kamar mandinya juga mungkin sebelumnya udah lihat sendiri ya, nyaman banget. Sayangnya kita pas nyampe di sini tuh subuh-subuh tadi mati lampu, jadi nggak ada penerangan lah kalau kita mau mandi. Dan surprise ini tadi juga ada curug ya, mungkin sebelumnya juga udah dikasih lihat sama Mas Andre, tapi mungkin situasinya lagi nggak memungkinkan juga ya buat berendam karena cetek banget gitu. Tapi at least overall enak lah, semuanya ada di sini, semuanya proper. Dan mungkin ini sambil dikasih lihat, ini mobilnya Om Indra, ini Saskudo, itu mobilnya Mas Adit. Ini semalam Mas Odang sama Kak Nes juga baru datang.
Masuk sini dong, masuk. Ya, lagi pada mau sesi foto. Terus. Foto-foto. Terus. Oh, ini dia mobilnya Mas Jaring baru. Dan habis ini kita mau makan bakmi Jawa. Nggak tahu sih di mananya, tapi ya mungkin kita sambil review kuliner di bawah kali ya, yang ada bakmi Jawanya itu katanya sih enak, autentik gitu. Timar Kicok. Oke. Kita mau sesi foto dulu. Hujan, guys, hujan. Next vlog, Andre Pramudianto. Bye-bye.